Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kawan-kawan. Ini saya ditemani Mas Joko, rumahnya yang di Sumber Agung. Alhamdulillah hari ini tuh bisa keturutan juga, saya bisa beli kambing tuh. Tuh udah disiapkan airnya. Ya pokoknya bilang ya. Iki diemangi apa lagi? Jebore nganu nih. Ini karena saya. Oh, ini dia kan kawan. Tuh adatnya. Apa jenenge? Oh, adat toh. Dek, kaitut loh. Loh, Reng. Kok sing anu etan dhewe? Enggak ngerti lah aku iki jarane ya. Dek. Piye iki? Ini karena apa itu? Kalau molang itu kan udah punya japu-japunya sendiri, jadi udah bisa lah. Iso ora? Wih, asli? Alhamdulillah ternyata udah hamil tua. Piye kira-kira? Garean, alhamdulillah, moga-moga aja bisa bernah lah. Amin. Kelarangan Reng? Asli, ini bentar kak, saya tak wawancara karena saya itu belum lah ngongkos sih, nengin ngomah orang dibayar kok susah dibateni gitu bro. Ya balik malah tak sangoni. Wah, malahan ya. Alhamdulillah, berarti tadi belinya enggak terlalu kemahalan kata. Kelarangan berarti kemereng ya. Cam nang wedang sik, Dik. Lho, lha nyapa? Cam nang kopi kok gularen kok. Njenengan ngomah sik, Jo. Njenengan ngomah sik, ning ngomah sik. Awakmu bodoh ora cetok aku kok. Ya aku bodoh. Kemarin tuh saya lebaran ke rumahnya Mas Joko ini, cuman saya enggak ketemu. Lah, di konten lah bines cincing-cincing deh. Enggak iki anti potong lagi kok, tapi aman kan pasti spek jajal enak aku blenduk. Tapi gak kelihatan. Ini saya tak lanjut ngobrol dulu kan kawan. Dan ini dia kan kawan, alhamdulillah saya ingin ngobrol-ngobrol sebentar sama Mas Joko Loreng. Ini Molang Kondang ya. Enggak, sebenarnya teman saya dulu waktu sekolah. Ya rumahnya Sumber Agung, teman masa kecil lah intinya tuh. Dia Mas Joko ini Molang. Ya muka-muka yang daerah Panggurjo dan sekitarnya sampai Wates, pokoknya kecamatan di kecamatan Panggurjo, Binangun, pokoknya kecamatan Blitar lah. Nanti bisa menghubungi yang ingin cari kambing bisa menghubungi Mas Joko ini. Nanti nomor WA-nya saya cantumkan aja di video aja. Nanti saya saya cantumkan di video aja kan kawan. Iya, emangnya betul gue ya, kelarangan borak kira-kira. Enggak, aku tenanan lagi. Umum ya. Alhamdulillah. Sedang gak murah gak larang. Aku ya untuk grogi loh yoan. Ya gara-gara kan aku gak ngerti rego. Kayak gue kan ingin online lah. Ya ini mungkin ya alhamdulillah kan kawan. Karena gimana ya, sekian lama itu akhirnya bisa terbeli juga. Alhamdulillah banget. Ya gimana ya, pokok alhamdulillah aja lah. Saya juga bingung ngomongnya. Lebih ya kan rasa syukur kan ngono to, Reng. Oleh duit kandel nih. Nah, yang ngono. Ini modal rapi. Mayo. Ora. Modal rapi. Oh ya kan, karena ini saya juga nggak enak juga ngobrol sama Mas Joko ini kalau di video, jadi dilanjut nanti aja lagi kan kawan. Dan ini dia kan kawan, bakul kambingnya udah, bakul kambing. Oh ya, ini Mas Joko ini juga bisa ojek kambing kan kawan, karena tadi itu saya juga ojek kambing. Terima jual beli dan ojek kambing. Tuh, terima jual beli dan ojek kambing kan kawan. Ya, urung sarapan dong, Reng? Sarapan ping 4 ya. Ya. Matur suwun Reng ya. Oke. Tak kok pakan ae. Pisan? Tapi rada piye ngono mesti ses ya. Rada piye-piye to? Ya kan gareng kok. Ya dicelak ya.
pertama rene jek enak batu re. Oh, urung terbiasa. Bene, lebih ya. Oh iya, ini apa itu? Di konten saya itu ya apa adanya seperti ini aja. Surasa ya enak ingin iki yo ngene iki ngono ae, enggak usah ditutup-tutupi ngono lho, Dik. Amin, moga-moga aja. Karena ini perutnya sudah besar juga. Ya insya Allah. Doakan semoga nanti di sini bisa berenang. Amin. 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 Nanti yang mau jagong bisa jagong. Jangan lupa bawa berasnya. Beras. Kalau nggak bawa beras, bawa rumah. Kau eneng eneng ay. Ini termasuk tadi saya petongnya tuh lama banget loh, Yoan. Iya, terakhir nyang-nyangan. Ini kawan-kawan. Wih, alhamdulillah. Kapan lo, Mas? Ketoro. Ya sebenarnya sih dari kemarin sudah cari kambing, cuman ini baru kali ini udah. Dan ini dapatnya dari petani. Enggak dari Molang. Miring, kalau dari Molang tuh enggak boleh segitu. Kalau dari Molang ini sekitar 2 juta 100-an. 2 juta 100, 2 juta 150. Asli ini kalau dari Molang. Piro sampean, Mas? Tak masuk nih kamera kok iso wedi to malahan. Tapi udah mau entot-entot lo ini. Ya apa? Rencang-rencang apa? Ndi? Sing kulon dhewe ngeteni kulon apa? Oh iya. Nek karo Pebi lo anu. Piye? Jarene loro anake. Heeh, jarene loreng. Ya semoga saja. Ya wis menawa wae anake loro dadi ndang klis bernah. Tapi lek ngebeki kandang aja ya, maksudnya bekandang ya wis lek iso bernah akeh kandange panggah turah. Kan ditambahin nih kandangnya. Cita-cita nih. Ya semoga saja nanti bisa. Amin. Pokoknya enggak keterak butuh lah. Susah tuh kalau keterak butuh ini insya Allah enggak tadol. Insya Allah. Jadi kan yang tidak bisa memprediksi ke depannya. Iya, heeh. Jenenge adewe kan tuku ngene iki ampriye lek umpamine tuku sapi. Ya ampriye gen bernah. Bernah terus engko dilongi anake sitok kok sitok. Ya aja kesusu lah. Dek lebih godong telo, Dek. Ndi tak godong telo. Iki lho godong randu kan. Nyapa kok tadi randu? Ora apa-apa pokok rapet. Iki lek jarane tak ngene iki lek lairan iso. Tunyu. Lah tapi wong sik nganu kok aja sik. Kok enggak akeh. Tenan. Iya. Kayak pucuke barang witok kene. Enggak apa-apa pokok rapet. Manut lah, manut, manut. Ini nanti insya Allah besok udah insya Allah hari Jumat udah datang lagi satu dan anak-anaknya. Ya moga-moga aja terus bisa bertambah karena ingin merubah nasib kawan-kawan. Ya karena gini gimana ya, meskipun enggak jualan tapi kan masih ada usaha yang lain. Kalau gimana ya, ya mungkin teman-teman nyapa kok enggak dodol enggak emang-emang ini. Sebenarnya sih kalau saya pribadi kan ya, jualan tuh juga agak susah. Karena apa? Karena pertama bangunnya itu malam. Mungkin yang belum pernah bangun malam ya, jam 2 itu kalau cuman bangunnya sehari dua kali, sekali dua kali, tiga kali itu nggak ngefek. Tapi kalau udah sampai satu tahun terus tuh udah terus kena angin malam, terus tuh bahayanya itu apa? Di paru-paru kan sebenarnya. Enggak, angin tuh kan ya enak, atek akeh sih. Enggak semua etek tuh nasibnya sama. Ya kalau kan lokasinya mek kono, kayak karena ngedol lokasi kan yo wis gak enek. Yo sore enek. Setiap desa wis enek. Oh, udah etek sendiri. Ya, karena saja nanti kalau enggak bisa ngetek lagi ada pekerjaan yang lain. Ini kan sambil nyari. Insya Allah, masalah rezeki itu nggak usah khawatir. Yang penting kita udah berusaha. Pokoknya berusaha lah. Tapi kemarin itu ada yang membanding-bandingkan. Oh ya, ini sebenarnya saya nggak kenapa-napa. Ada yang membanding-bandingkan. Tapi bandingnya itu jangan terlalu jauh ya. Masa dibandingkan sama Hatta Halilintar? Saya itu gini loh. Kalau dibandingkan katakanlah kayak siapa ya youtuber lain. Tapi jangan kayak Halilintar itu terlalu jauh. Saya itu malah jadi ketawa sendiri loh. Itu kita harus menanggapinya dengan ya respon yang baik aja gitulah. Tapi tidak semua orang itu ya mengerti akan kehidupan kita di desa. Akan keadaan juga seperti ini. Kita malesan, tapi kan enggak setiap nyambut gawe di konten terus. Iya. Nyapa kan enggak harus di konten. Iya, enggak semua. Ini bari konten ini kan sampean
nyapa lah, ada apa lah, golek apa kan ya nggak sampai konten. Yang penting saya nggak jual diri kan, kawan. Nggak payu mas. Ya untung kok, ya untung saja saya jual diri nggak laku. Oh ya kan kawan, karena ini hanya ya alhamdulillah hanya gimana ya konten ini tadi, jadi video kali ini saya akhir sampai di sini dulu. Terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang sudah men-support channel saya, Mas Lontor Channel dan Mbak Yuni Channel. Saya doakan agar teman-teman sehat selalu dan rezekinya tambah lancar. Amin, ya rabbal alamin. Dan saya berterima kasih banyak karena teman-teman dukungan teman-teman tuh akhirnya saya bisa beli kambing lagi. Alhamdulillah. Terima kasih banyak atas doa-doanya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.